Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur-sedulur Sinyonuri channel dimanapun Anda berada, kali ini jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami berada di jembatan Simpang Mesir. Kali ini kami akan melakukan penelusuran mengenai sosok-sosok yang konon sering mengganggu orang yang sering lewat sini. Kali ini kita masih ditemani oleh praktisi kita, Abah Santawi. Nah, kali ini kita tanya langsung, kira-kira apa yang beliau lihat atau makhluk apa yang beliau lihat di sekitar lokasi jembatan Mesir, dari mulai jembatan, sungai, sampai pinggir-pinggiran ini. Kira-kira sosok Abah yang pernah dilihat? Yang saya lihat sama mata batin saya, di sini ada sosok-sosok ular besar, itu panjang, itu sampai ke jalan. Tepatnya di mana itu? Di dekat sini? Iya, di belah sana itu perapatan. Perapatan. Ada sosok perempuan, ada sosok tahu seperti orang bentuknya, tapi ininya mukanya rusak. Tahu bagaimana itu orang itu? Nggak tahu juga. Goib tapi ya? Iya, goib. Itu ular itu panjangnya sampai ke jalan? Sampai ke jalan. Jadi yang sering jatuh-jatuh iya, orang tuh itu? Iya, itu berkepala dua ularnya itu. Oh, jadi Pak, ular yang... yang goib ini panjangnya dari sini sampai jalan sana. Iya. Jadi yang sering jatohin orang di jalan tuh ya pusatnya di sini ularnya. Iya betul. Oh, oke sedulur. Jadi menurut penjelasan Abah Santawi ada sosok ular. Ada perempuan. Perempuan sama orang sosoknya wajahnya rusak gitu. Rusak. Nah ular itu konon yang di jalan sana itu sering mengganggu. Emang pernah ada orang yang jatuh. Nah itu pusatnya ular itu dari sini, Pak ya. Dari sini. Kepalanya sampai sana. Iya, sampai sana. Cabang ada dua kepalanya, Pak. Iya. Kadang di tengah jalan ya, kalau di sana itu tengah jalan. Makanya kadang kalau di sana itu emang ada yang tadi saya lihat itu ada yang bertaring. 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 Itu makhluk gitu. Makhluknya itu. Bertaring. Gendruwo, Pak? Ya bukan. Bukan gendruwo. Kayaknya. Oke, sedulur. Itu tadi penjelasan dari praktisi kita. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penelusuran kami untuk mencoba mengungkap tabir di sekitar lokasi jembatan Mesir ini. Oke, kita masuk meditasi dulu ya. Sudah dulu. Sudah dulu. Oke, sedulur Sinyonuri, kali ini kita akan mencoba melakukan mediumisasi untuk mengungkap tabir yang ada di sekitar lokasi jembatan Mesir ini. Mari kita saksikan mediumisasi yang akan dilakukan oleh Kak Pendi. Kenki. Assalamualaikum. Tujuan kami di sini mau menunggu tabir yang ada di jembatan Mesir. Apakah Anda penunggu jembatan ini? Apa? Apa sosok Anda? Apa rame-rame ini, Kenki? Balik. Siapa yang menunggu? Aku. Apa sosok Anda? Takon. Sudah lama Anda tinggal di sini? Sudah berapa tahun? Puluhan tahun. Selain Anda, ada sosok apa aja di sini? Ular gede itu. Ular. Di mana? Oh.
Di mana, di simpangan sini atau di jembatan? Jembatan. Cep, ngop. Ini kan berani ngop. Oh, balik. Kamu nggak boleh jangan ganggu sana lagi ya. Nggak boleh nggak ganggu. Ya. Oh, ini wilayahku. Wilayah kamu? Oh, oh. Kenapa kamu ganggu situ? Kenapa kamu ganggu situ? Orang gak permisi mbak aku. Bodoh lewat tok. Kenapa harus permisi? Itu jalan kami. Dan anda ada sendiri di alam anda. Jadi alam kami ya. Oke? Okay? Moh. Oh, moh. Moh sapi. Alam sama ini ada moh. Ada sapi. Ya? Nah, enggak. Enggak alam kuning ini. Oke, pengen ganggu. Tahun ini gini. Tapi pengen ganggu. Ganggu lawan aku. Hmm? Lawan Indonesia ya, lawan aku. Ada ya? Ya. Motor. Oke, sedulur-seduluri, hari ini kita akan mencoba melakukan mediumisasi kembali kepada salah satu mediator yang lain untuk mengungkap tabir yang lebih jelas lagi. Akan dilakukan oleh praktisi kita. Apa ini? Kita kurang tahu kira-kira sosok apa yang akan hadir. Kita tunggu saja untuk kita gali informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda muslim atau kafir? Assalamualaikum. Apa itu anda? Mas, bantu kan mas, loncat mas. Loncat. Apa ini? Sunda ini ya? Sunda. Siapa nama anda? Apa? Kamu punya di sini? Mana saya? Ini praktis kita, sama kan perlawanan sama makhluk ini melawan. Saya di sini aja. Di tempat ini. Saya di sini niatnya untuk bertanya. Dia mengaku. Ayo, main kekuatanmu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu lagi nanya. Iya. Emang ada sosok non naon? Kita menanyakan kira-kira di sini ada sosok apa saja? Pusaka ayah dia. Pusaka ayah. Dia mengaku pusaka di sini pusaka dia. Pusakanya ini. Oh, iya. Jadi kalau saya minta oleh-oleh bisa enggak di sini? Enggak boleh. Kalau dipaksa sih. Lawan aing. Anu orang itu bilang dia tuh. Lawan aing. Gampang kecil tanggung dia mah. Orang itu di alam ya. Nanti ganggu aku masyarakat. Kita udah melakukan perlawanan pada
kontrol. Salah poin paksa. Tak datang ke dia. Dia mengatur penguasa di. Lawan dia. Darah Mesir. Yang iblis. Ayo manusia. Semua pusaka milik dia. Lawan. Raksus kita sedang melakukan perlawanan. Dia mencoba melawan. Kami di sini ya. Dibantu. Itu tadi sosok yang masuk mengaku sebagai raja penguasa di jembatan Mesir dan sekitar lokasi ini. Karena tidak ada informasi yang kita bisa gali, maka bisa terkena tragedi kita, Pak Udin. Untuk lebih lanjut, mari kita tanya langsung, kira-kira tadi itu sosok apa, Kak Bung? Tadi sosoknya itu ya semacam macan. Ya, tapi dia megang pusaka itu. Nah, pusaka itu didampingi sama ular tadi isinya. Entah itu batu, entah apa, kita lihat di bawah intinya. Kita intinya kita ambil pusaka yang di sana, yang ganggu jalan, yang melimpangi. Yang tepat di tikungan. Tikungan Mesir depan. Yang selalu malam. Depan warung ya. Gitu ya. Nah, kita nanti coba kita undang sini. Ya, kita ambil itu aja yang selalu mengganggu masyarakat ya. Nanti yang lainnya kita coba lagi yang mengganggu kayak semacam yang sosok apa yang tertarik. Dia tarik sini, mudah-mudahan dia terlentalisir dengan jarak jauh aja ya. Karena kita nggak boleh misalnya orang masa ketan tadi, ya kan? Mudah-mudahan di sini kita bisa netralisir dari jarak jauh aja. Oke, coba. Oke, seluruh mari ikuti penelusuran kami untuk melakukan penarikan yang akan dilakukan oleh praktisi kita Kak Udin dan Abah Sentawi. Itu ya, tanggung. Ini banyak sosoknya, Bah ya? Banyak. Nah, satunya yang cari di bawah itu ada ular. Bagian bawah. Oke, sedulur-sedulur ini kita sedang menuju lokasi untuk melakukan penarikan yang akan dilakukan oleh Kak Udin dan Abah Sentawi. Kita belum tahu pusaka apa yang berada di sini. Mari kita lakukan penarikan dan ikuti terus kami supaya kita bisa mengetahui kira-kira ada benda pusaka apa. Itu yang bertaring itu termasuk penguasa bukan, Pak? Ya, iya. Tapi kalau ular itu memang panjangnya sampai sana nggak? Iya. Tapi kepalanya cabang gitu? Cabang. Dua. Jadi kalau yang sering ganggu-ganggu orang, saya waktu itu yang perempuan itu paling juga ya, yang di sini jembatan ini. Tetap dia ngantuk. Ganggu juga itu, yang perempuan itu. Sering nutup jalan. Tapi kalau yang luar kepala dua ini yang sering ngantuk ya, orang. Ya, di sini dia. Dari sana lari ke sini kan, ya itu pusatnya di sini. Nanti dia ganggu lagi. Tolong kameranya tolong diiniin, senterin takutnya ada ular dia nggak ketahuan. Yang bagian itu. Nah, tolong. Nah, kita ada malam nih tempat PT. Biasanya banyak ular. Ini di jembatan Mesir ya, dulur. Jangan lupa itu. Kalau baca selawatnya di pantang aja. Kami dengan cara like, komen, subscribe. Coba kita lagi nanti, Mak ya. Kami, supaya kami bisa terus melakukan penelusuran. Coba, tarikin dulu. Sini. Samping. Mamang, teman-teman itu orang ya. Masih. Orang. Apa yang itu ya, bantuin ya. Kamu jangan kameranya agak kesan dikit. Masalahnya aku ularnya ke sana. Oke, sedulur seniori, praktisi kita Kak Udin dan Abah Sentawi sedang melakukan penarikan energi yang berada di tikungan Selang Mesir untuk ditarik ke sini dan diwujudkan. Mudah-mudahan
dapat bubut. Kita sedang melakukan meditasi. Jadi, jadi. Ya, sudah mulai mereka kita melakukan penarikan, mudah-mudahan dapat diwujudkan oleh kita melakukan penarikan. Sampai selamat. Sampai selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Udah kan aja. Maju dikit, lanjut dikit ya. Ayo sedulur, sedulur. Enggak kuat tuh. Karena energinya cukup besar ini ya, ini sulit dapat melakukan. Karena kita nggak ada medianya sih, dah. Kita, oh mudah-mudahan kena ya. Amin. Ya masalahnya, ya tadi tuh kalau dikena dapat biji kita ya kan, kalau nggak kena bukan cukup. Iya. Terus kita lebih kesana. Sulur, ini kita mau mendekati energi. Karena tarik oleh Kak Ozin tadi cukup kuat, karena jaraknya cukup jauh, maka kita mendekati lokasi. Jangan bilang pusat apa itu ya. Ini udah aja. Di sini deh. Tenang ya. Tenang ya. Hah? Ini ya. Ini udah makan apa ya. Ini lokasinya sudah mulai mendekati perwujudan energinya. Mudah-mudahan kesempatan kita tarik menunjukkan area sini, karena terbongkor areanya ya. Bongkor dekat sungai juga. Satu selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Pas sedulur, koipnya begitu tangkap, langsung lari. Kan ada jalan nggak ya? Gimana? Gimana ya? Jadi orang itu untuk besok membuat itu lagi ngobrol orang lagi. Nah coba dulu. Kamu nyamping aja ya, kamu biar nggak capek itunya. Apa bikin aja ngobrol dulu. Oke, sedulur sendiri. Ini alat praktis kita kau di lepas sendawi. Mau dicoba melakukan penarikan kembali energi yang tadi sempat lari terkejar arahnya turun ke bawah jembatan ini, mau mencoba penarikan kembali untuk diwujudkan. Kita tunggu kira-kira benda apa yang dapat wujud, kita belum tahu karena energinya cukup kuat sekali tadi sempat melawan lari.
Oke, bantu selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gak ada yang kawin motor ya. Mari ibu berhati. Kalau satu lihat ada motor ya. Iya. Itu ada motor sana loh. Motor. Ada. Ada naik kok satu. Udah masuk enggak apa-apa di orang sini. Saya perlu kuasin dulu ya. Nandawi. Nandawi. Naon? Naon ya? Lain ieu saha ieu nek hade-hade ieu? Nek nanya, lain minta oleh-oleh pusaka kumaha kira-kira? Aing arsat. Heeh. Aing naon? Aing pusaka naon ya? Kira-kira naon bae ieu di dieu? Naon bae? Pusaka mulai di alahan. Sini. Ayo masuk masuk pin goreng tanah anu goreng. Heeh, tanah naon? Ayo, tanah naon? Tuh, itu ada tuh. Mana? Mana dia? Sini. Orang eta. Tewak. Sini. Naon eta? Hah? Naon eta? Naon eta? Pang alakeun kula. Gede ya? Gede. Gede. Eh, naon ya? Hah? Naon ya? Hah? Lah. Kecil. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nusofani di sini lah, tapi di sini kalau dia nentukan. Di sini kalau dia nentukan. Asal-asal jangan dulu. Cari pusatnya ini dulu, ini dulu. Luarnya panjang sini tadi kan. Bisa gua enggak? Ada ini dulu ya. Ini kan. Ada apa gitu sini? Pak Satin kan balik kan yang. Kan aja. Taruh itu. Nih. Mana? Coba tarik lagi. Kotok-kotok nih. Coba. Lonceng. Wah, ini. Tambah.
Lu saya bohongin. Kita dulu. Kita ini ukuran itu. Ini sudah dulur, ini sudah ditemukan. Ya, panjang. Wujud bentuk bentuknya tongkat sedulur. Tongkat sedulur. Tongkat ular naga. Nah, parahnya cabang 2. Ya, cabang 2 betul nih, ya. Enggak lama di sini. Ini panjang, nah. Ini. Bentuk bendanya ini yang cabang 2 tadi ular, udah kepegang. Udah bisa diwujudkan oleh praktisi Kak Odin tadi. Ini besi ya, Bah ya? Iya. Nah, ini yang tadi dibilang goibnya ular kepala 2 ini. Ini sesuai. Kepalanya 2 nih. Ho. Bukan naga ya. Bukan naga ya, Bah. Bukan naga ini. Kayak ular ya. Ular kepala 2. Coba, Bah. Ya. Ini suruh pintu. Sedulur, ini tadi hasil perwujudan penarikan yang dilakukan oleh Kak Udin yang tadi adalah sosok ular yang sering mengganggu di tikungan Simang Mesir. Nah, ini wujud daripada goibnya seperti tongkat ya, Kak? Iya. Tongkat betul. Kepalanya cabang 2, persis seperti yang tadi dijelaskan bahwasannya goibnya kepalanya cabang 2. Nah, untuk itu jangan lupa terus dukung channel kami, ikuti terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian penulisan kami kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.